subscribe YouTube channel official iNews dan nyalakan lonceng. Baik pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Ini ada sejumlah objek wisata di Bandung Barat ditutup selama sepekan. Ya, penutupan ini menyusul Kabupaten Bandung Barat masuk dalam resiko tinggi COVID-19. Penutupan objek wisata dimulai sejak 7 hingga 14 Mei. Penutupan menyusul Kabupaten Bandung Barat masuk dalam zona merah. Namun karena sudah turun di zona oranye, tempat wisata akan dibuka pada hari Minggu nanti. Sejumlah wisatawan yang tidak tahu adanya penutupan tempat wisata, mereka terpaksa kembali ke daerah asalnya. Kita bisa memberikan kelonggaran relaksasi terhadap pengusaha, tapi tetap memperhatikan protokol kesehatan. Karena menurut kami menjadi sebuah dilematis bagaimana kami bisa berjalan dan juga penyebaran ini bisa dicegah bersama-sama antara pengusaha dan pemerintah. Harapannya kami di perusahaan ini menjaga dan juga menerapkan protokol kesehatan lebih diperketat lagi. Memang agak kecewa, tapi udah tahu juga sih bakal tutup, tapi kirain udah buka gitu. Jadi ya sambil jalan-jalan aja sih ke sini. Cuman ya niatnya sih ajak main anak-anak ya, pengen liburan gitu.